kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dan kemudian kita berusaha. Adapun yang memastikan kita bisa berangkat adalah orang yang mengundang, adalah zat yang mengundang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tifa Tour and Travel cabang Sulawesi Tenggara menggelar manasik umroh di salah satu hotel di Kota Kendari pada Minggu 12 Februari 2023. Para calon jemaah begitu antusias mengikuti bimbingan yang dipandu langsung oleh Junaid Samsudin. Ikat pinggang silakan, dibolehkan, ya, boleh menggunakan ikat pinggang. Ikat pinggang yang biasa bawa pakai itu boleh digunakan. Atau mungkin ada ikat pinggang yang biasa digunakan yang ada kantong-kantongnya itu juga boleh. Itu tidak masalah. Pemberangkatan jemaah ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi akan dilaksanakan pada 27 Februari 2023 mendatang melalui Bandara Halu Oleo Kendari. Pimpinan Cabang Tifatur Cabang Sultra Miftanur Rahmat menjelaskan, sebelum rangkaian ibadah umroh, pihaknya lebih dulu memberi edukasi kepada jemaah dari berbagai daerah terkait persiapan dan rata cara melaksanakan ibadah umroh. Kita mengadakan manasik umroh untuk pembekalan untuk jemaah yang berangkat di bulan Februari bersama Tifatur. Insya Allah kami berangkat tanggal 27 Februari 2023 menggunakan pesawat Lion Air langsung dari Makassar Madinah. Insya Allah 120 orang insya Allah akan berangkat menuju Tanah Suci dan Alhamdulillah semua jemaah antusias sekali, semangat sekali dan ini bersama Pak Widodo, insya Allah beliau juga banyak menyumbangkan jamaah dan insya Allah kita kalau mau berangkat umroh konsultasi bersama Fatur itu gratis. Ya kami bisa menjelaskan tentang bagaimana caranya memilih travel yang tepat dan juga aman. Ya. Dan kita memberikan edukasi tentang perjalanan umroh, bagaimana caranya supaya kita bisa maksimal dalam ibadah. Apa saja kegiatan ketika kita di Madinah dan di Mekah, juga bagaimana caranya supaya umroh sesuai sunnah. Dengan bimbingan manasik, para calon umroh bisa menjalankan ibadah sesuai syariat tanpa mengalami kebingungan saat berada di Tanah Suci nanti. Tifatur juga menjelaskan bimbingan manasik umroh akan diberikan secara maksimal agar jemaah khusyuk beribadah. Martin, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.